Kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai persoalan yang ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Ini pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah mengapa kita harus bermadhab? Mengapa kita harus bermadhab? Benarkah seorang muslim harus bermadhab? Ya, kalimat mengapa kita harus bermadhab dan benarkah muslim harus bermadhab saya kembalikan kepada Anda semua ya. Untuk menjawabnya, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, sebetulnya memang setiap Muslim dalam hidup ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena pedoman utama umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja, tidak setiap orang mampu memahami isi Al-Quran dan Sunnah dengan benar, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu umat Islam diperintahkan untuk belajar kepada ahlinya, ya belajar kepada ahlinya, belajar Al-Quran dari ahli tafsir, belajar hadis dari ahli hadis. Nah setelah mempelajari dari ahlinya, maka nanti umat Islam baru bisa memahami Al-Quran dengan dengan benar, ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermunculah ulama-ulama yang mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran, dari hadis tentang ajaran-ajaran sholat, ajaran-ajaran puasa, ajaran-ajaran zakat, ajaran-ajaran haji, umroh, dan seterusnya. Nah, ajaran-ajaran para ulama yang mereka ambil ilmunya dari Al-Quran dan sunnah itu, kemudian dibukukan oleh murid-muridnya. Ya, dibukukan oleh murid, muridnya dan diujarkan, diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Ajaran inilah kemudian yang dikenal dengan madhab. Jadi murid-murid dari Imam Syafi'i maka disebut madhabnya Syafi'i. Murid-murid dari Imam Abu Hanifah madhabnya Hanafi. Murid-murid dari Imam Maliki madhabnya Maliki. Murid-murid dari Imam Ahmad bin Hambal madhabnya Hambali. Maka Islam secara keseluruhan garis besar Masyarakat muslimin ini kembali kepada empat ulama besar ini Kenapa? Karena keempat ulama ini sudah dikenal keluasan ilmunya Dan apa yang dibutuhkan sudah ada itu Dalam uraian-uraian yang mereka Beliau-beliau sampaikan dan beliau-beliau ajarkan Nah kalau ditanya Benarkah kita harus bermadhab? Jawabannya benar Kita harus bermadhab Karena dengan bermadhab kita selamat dari memahami Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pikiran masing-masing masing dengan kepala masing-masing. Yang mana Rasul melarang. Ya, kita belajar uh, sesuai dengan kepala kita, pikiran kita. Manfasar Quran mak adahu nar Siapa menafsirkan Al Quran sesuai dengan pemikirannya sendiri, maka silahkan ambil tempat duduknya di di neraka. Nah, agar tidak terjadi yang seperti itu, maka kita belajar pada ulama. Sudah ada ulamanya. Alhamdulillah di Indonesia, mayoritas me mengikuti Ulama yang bernama Imam Syafi'i sehingga madhabnya dikenal madhab Syafi'i. Di negara lain mungkin ber, berbeda. Di Mesir juga ulama yang dikenal adalah Imam Syafi'i sehingga madhabnya adalah Syafi'i. Nah kalau ada orang berkata saya nggak mau kembali pada uh, madhab Al-Qurannya ada, hadisnya ada. Justru itu berbahaya. Nanti dia akan mengambil hadis secara tidak lengkap karena hadis tentang takbiratul ihram misalnya bukan cuma satu hadis hadis tentang rukuk ya, bukan cuma satu hadis. Hadis tentang bagaimana cara duduknya Nabi Muhammad SAW ya ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, bukan satu hadis. Uh, karena hadisnya itu banyak dan terkadang hadis yang satu dengan hadis yang lain tampaknya saling ber bertentangan. Kalau orang awam ya asal mencomot ngambil hadis kemudian diamalkan, bisa jadi hadis itu sudah dimansuh oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW yang lain, sudah dihapuskan hukumnya oleh hadis-hadis yang yang berikutnya sehingga dia mengamalkan sesuatu yang sebetulnya sudah tidak seharusnya diamal diamalkan justru salah, salah jalan atau uh, dia menafsirkan sesuai kepalanya sendiri. Kalau dibuka pintu seperti itu maka setiap orang nanti mengambil Al-Quran, setiap orang yang mengambil Hadis sehingga muncul ajaran yang jumlahnya sangat, sangat banyak yang tidak terkendali. Nah untuk mengendalikan ajaran ini sehingga tidak simpang siur, tidak salah paham, tidak salah tafsir maka diperlukan metode belajar yang benar. Dan metode belajar itulah disebut dengan bermad, bermadhab. Sehingga wajibkah orang bermadhab demi menjaga ya, demi menjaga e, pemahaman yang benar agar tidak salah paham e, dari memahami Al-Quran dan Sunnah maka orang wajib ber, bermadhab. Seperti misalnya gini, orang naik motor apakah dia harus pakai helm? Ya, apakah orang naik motor harus pakai helm? Memang pakai helm enggak ada, kewajiban pakai helm. Ada enggak? Enggak ada. Kewajiban pakai helm dalam beragama kan tidak ada. Tetapi kepala kita ini mahal. Nah, orang mencederakan kepala kan nggak boleh. Ya, orang membuat kepalanya itu nanti jadi terluka kan? nggak boleh. Demi melindungi kepalanya ini maka orang diberi he, helm. Jadi pakai helm jadi penting nggak itu? Oke. Penting. Harus nggak Ya harus. Seperti dalam peperangan kalau punya duit ya beli topi baja itu ya dulu atau baju baju baja. Kenapa? Karena melindungi nyawa. Jantung kepala itu bagian dari hal yang harus di, dilakukan. Insya Allah, Anda bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana kita ini bermadhabkah atau tidak harus ber, bermadhab. Nah, sementara semua ulama yang saya sebutkan tadi, mereka semua mengambil sumber hukumnya berdasarkan dari Al-Qur'an dan, dan Sunnah. Nah, kalau kita mengambil madhab, berarti kita mengambil ilmu dari Al-Qur'an dan, dan Sunnah. Sehingga, kalau ada orang mempersoalkan, ya orang yang bermadhab justru orang itu orang yang mempersoalkan orang-orang yang sedang kembali kepada Al-Quran dan dan Sunnah. Semoga barokah dan manfaat. Memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.